Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau Rumah Sakit Iwan Bocking sebagai lokasi isolasi terpusat COVID-19 untuk wilayah timur Kabupaten Bualemo di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman pada Selasa 15 Juni 2021. Pemerintah Kabupaten Bualemo telah menyiapkan dua lokasi isolasi terpusat COVID-19, yakni di Puskesmas Lahumbo dan RSIB. Idris berharap penanganan COVID-19 khususnya di Kabupaten Bualemo dapat lebih diintensifkan dengan melakukan 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Wagub juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bualemo untuk tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dan saya lihat sudah beberapa pasien COVID-19 yang sudah sembuh dan insya Allah penanganannya makin lebih efisien lagi dan efektif untuk bagaimana mengatasi COVID ke depannya. RSIB Bualemo memiliki kapasitas ruang isolasi COVID-19 yang bisa menampung 10 pasien. Dari informasi yang disampaikan oleh Direktur RSIB Dr. Artini, saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dalam perawatan sebanyak 3 orang. Sementara sekarang 7, tapi hari ini 4 yang pulang karena sudah selesai perawatan.